Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Akil Art. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial membuat kaligrafi lafaz Allah menggunakan dua pensil. Kita siapkan dulu pensil yang sudah kita ikat ya. Untuk ikatannya jaraknya itu selisih ya, selisih 3 mili antara yang satu dengan yang satunya lagi. Nah, untuk trik pertama, teman-teman bisa berlatih membuat titik terlebih dahulu ya, titik semacam ini. Teman-teman bisa mencoba di rumah, bisa menggunakan buku tulis ataupun buku gambar ya yang teman-teman punya, sampai sekiranya seperti titik gitu. Untuk wajik ya ini ya. Nah, setelah dirasa membuat titik itu bisa, teman-teman bisa membuat huruf alif ya. Untuk huruf alif itu kayak gini, lurus ke bawah. Nah, terus yang bawah, pensil bagian bawah itu diangkat, berarti nanti yang menggores itu pensil sebelah atasnya saja. Nah, kayak gitu. Nah, baru ini ujungnya ditemukan. Ini langkah dasar awal ya. Teman-teman kalau masih bingung bisa menggunakan penggaris. Nah, kayak gitu. Kita buat lagi. Semacam itu kita buat contoh ba. Kakak lagi. Macam itu ya, berarti seperti menulis biasa dengan menggunakan satu pensil, cuma ini bedanya dua pensil dijadikan satu. Nah, kayak gini, kita tarik ke sini ya. Itu bisa nanti tak titiknya dua di atas. Kalau sak tinggal nambahi lagi. Tutorial ini ada di video-video saya sebelumnya, teman-teman. Nah, sekarang saya akan membuat kaligrafi menggunakan kaligrafi lafadz Allah ya, menggunakan dua pensil. Nanti teman-teman bisa tirukan di rumah. Oke, bismillah, kita mulai. Teman-teman bisa mengikuti di rumah ya semacam ini.
lanjut kita bertegas menggunakan spidol. Kita kasih harokat menggunakan spidol drawing pen Snowman untuk kaligrafi nomor 2. Macam itu teman-teman ya hasilnya. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar membuat kaligrafi. Jangan lupa subscribe ya.